Kasih menghadap ke duyung saja, kasih besi menghadap ke duyung. Kau cuma tarik masuk. Proses pengangkatan ikan duyung atau dugon di Kabupaten Fakfak. Objek wisata yang ada di Kabupaten Fakfak diangkat oleh kurang lebih 15 orang. Dari peci ke orang, dari batin. Wah, tadi kelemet. Ya begitu, tak boleh bawa begini. Itu biar berat juga, tanpa berat. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu. Pegang saja om, tidak apa. Pegang saja. Tidak salah. Itu air matanya keluar juga. Mas Sugeng Wiono kenal kah yang baju merah ini? Coba cari rumput laut.
Enggak apa-apa. Nah, itu dia. Ambil daun buah. Tahu. Ya. Ini rumput ini ya. Ini Mama Duyung, Mama yang pelihara ikan duyung atau dugon. Kasih tunjuk slip gaji. Ini laki atau perempuan itu? Perempuan, Pak. Ada tete ini. Yang lakinya ada? Lakinya ada. Tapi susah-susah ketemu, Pak. Ini apa ya? Tiram kan? Ini ada tetehnya. Iya, nanti dikasih garam ini tambahan. Nanti kami sebenarnya ke sini. Ini kulitnya, kulit manusia. Kulit manusia. Iya. Ini 5 jari hanya terbungkus. Oh, 2-5 jari. Nanti lihat, nanti ada lihat tulangnya nanti. Oh, I'm shadow. Ada. Inilah guys, ikan duyung atau dugon sebagai objek wisata yang ada di Kota Pala Fakfak. Inilah wisatawan-wisatawan dalam negeri dari Jakarta yang ingin melihat air mata ya. Hi, paling banyak di Butiran main. Ini bapak yang pelihara ikan duyung. Bapak siapa namanya, Pak? Pak Sirajudin Jamal. Sudah berapa tahun, Pak, di sini? 29 tahun di Fakfak. Yang mana? Oh, ikan duyung bapaknya berapa lama di sini? Kalau saya? Lama, tahun 80-an saya sudah. Oh. Jadi ikan duyung ini sudah 29 tahun nih? 1990. Waktu ditemukan? Iya, 1990. Tidak. Lama ini tandanya kalau musim timur begini. Oh, kalau musim timur. Iya, kalau barat enggak ada ini. Ini Bapak Duyung lagi membersihkan tiram-tiram yang menempel pada kulit ikan dugon atau ikan duyung. Enggak cuma dongeng ya? Iya, dongeng. Ini wisatawan dalam negeri yang berkunjung datang jauh-jauh dari ibu kota Jakarta untuk melihat ikan duyung. Inilah proses pembersihan ikan duyung dari menempelnya tiram-tiram. Iya. Oke guys, yang belum melihat ikan duyung di Kota Pala Fakfak, segera datang
Demikian cerita kita tentang ikan duyung. Semoga rekan-rekan yang ingin berkunjung ke Fak-Fak tidak lupa berkunjung ke Kampung Kiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.